Ikan terhandal Malaysia sekali lagi menjejakkan kaki ke bumi berau di Kalimantan Timur, Indonesia. Tetapi kali ini, kami bukan lagi ingin mencari ikan kelah atau sebarau mega. Sebaliknya, mahu memburu ikan black bass atau kakap hitam di sebatang sungai lain yang terletak kira-kira 130 km dari pekan Tanjung Redip. Demi untuk mendedahkan spesies lain dan lokasi yang baru, kami telah mendapat kerjasama sekali lagi daripada Pak Weli, iaitu pengusaha toko Pancimania Berau serta dibantu oleh Pak Acun dengan menyewa 2 buah bot daripada masyarakat kampung di sini. Ni apa sungai ni? Karangan, kita sudah sampai. Ini hari kita main black bass dulu. Black bass. Ini esok hari. Mana wujud? Ikan ikan apa ada di sini? Black bass, selain black bass. Ni sini gepo, kerapu, gepo semua ada. Siakap ada. Siakap ada juga. Sampai mesti jumpa. So pada hari ini pagi ni kami akan mencari ikan black bass atau dipanggil kakak hitam lah di sungai ni, dipanggil sungai Karangan. Hanya, kawasan ni adalah kawasan muara. Kita main muara dulu. Di muara dulu. Mungkin besok kita, main kita akan pergi di hulu. Di hulu sungai ini tidak ada kurang ikan kelah, ikan sebarang kurang, tapi ada ikan black bass atau ikan kakak hitam di dalam sungainya. So besok kami akan cubalah. So jom. Yuk, cari ikan besar. Awas paling dekat sini. Ini dia orang lain dulu. Mau ambil paling ni. Ada. Anda Icun mau ambil barang lagi. Mana ya? Depan. Cepat punya ni. Cepat punya ni. Sebenarnya trip ini pada asalnya dirancang untuk mudik ke hulu sebatang sungai berjeram yang sangat unik kerana dilaporkan mengandungi populasi black bass air tawar yang tinggi. Tetapi hasrat kami tidak kesampaian akibat hujan yang turun berpanjangan. Sungai Karangan tidak sepanjang atau selebar mana. Kedatangan kami pula kebetulan sewaktu air mati. Jadi pasang surut air yang kecil tidak menjejaskan kualiti air dan ia memberi inspirasi kepada kami yang pada mulanya kecewa kerana tidak dapat menjelajah ke hulu. Sudah terbunyikan. Ke depan lagi atas. Okey, kita naik ke atas sikit. Kita drifting sampai ke bawah. Tunggu aja Pak ya, sebelah mana? Tak apa. Di tengah. GT. Hahaha.
Besin. Okay. Dan dia ikan Kejap lagi mama dia. Sudah kena. Yes. Sudah. Kau ni nampak agak sedih. Kau tengok pas. Ni dia. Black Bass Sungai Karangan masih kecil lagi ni. Apabila mengilat kurang menjadi, cara terbaik untuk mengesan kedudukan sang ikan ialah dengan menunda gewang. Menunda gewang di kawasan muara lebih efektif kerana jajaran tebing sungai kelihatan sama sahaja. Maka agak sukar dan membazirkan masa untuk kita menduga setiap kawasan dengan mengilat. Menariknya, muara Sungai Karangan ini dijaga oleh penduduk kampung dengan menetapkan peraturan larangan sebarang aktiviti memukat atau menjaring di sepanjang sungai ini. Hanya memancing sahaja dibenarkan. Bahkan ikan black bass juga dilarang untuk dibawa pulang sekiranya pemancing yang datang merupakan orang luar. Black bass hanya terdapat di beberapa kawasan tertentu sahaja di dunia, iaitu dari Papua New Guinea sehinggalah ke Timur Borneo. Orang tempatan di sungai ini memanggil black bass dengan nama tembaring, suatu nama yang sama digunapakai di Tawau, Sabah.
Kaedah tundaan gawang sering menjadi pilihan pemburu black bass di mana-mana muara yang wujud dengan spesies ini. Set yang bersaiz kasar dengan tali utama sekurang-kurangnya 40 pound perlu digunakan kerana sifat ikan ini yang ganas menyambar gawang dan pantas melarikannya ke dalam kayu. Anda digalakkan untuk menggunakan gawang bersaiz besar dan berwarna terang untuk menggoda nafsu serakah spesies yang elusif ini. Ini dipanggil black bass. Gawang BPM 10 perch color. Cuk, betul ke? Ini kan dipanggil kakak hitam. Masih kecil lagi, kita mau cari yang besar yang lagi ya. Mama punya. Okey, ini kita lepas balik. Okey. Tapi mama dia pula. Koyak. Koyak ah. BPM koyak. Cari yang mama pula. Jadi tak ada sikit. Okay. Bye. Wow. Pertama dengan dua ekor hitam bersaiz budak umur 1 tahun. Okay, thank you. Ini ikan dia. Sini pak, boleh ke? Tu nyamuk. Kawasan muara adalah habitat yang paling ideal buat sang penghisap darah, iaitu agas dan nyamuk. Rimas kita dibuatnya bila ia datang menyerang secara berkumpulan. Bagi yang berkulit manja, agas boleh menyebabkan kulit kita gatal-gatal sehingga menjadi kudis. Selain memakai seluar panjang dan baju berlengan panjang, janganlah lupa bawa ubat menghalau serangga dan semburkan ke bahagian kulit yang terdedah. Barulah boleh memancing dengan selesa.
Oh, Pak. Rehat dulu, Pak. Kita rehat je, Pak. Kita bangunkan je. Reba dan bangka kayu merupakan tumpuan utama sang ikan berlindung, dan spot sebegini wajib kita duga dengan gewang apabila terjumpa. Apatah lagi ikan seperti black bass, termasuk siakap merah dan siakap putih, sangat sinonim dengan struktur sedemikian yang menjadi sarang-sarang hendapnya. Ia menjadi hotspot terbaik jika anda terjumpa kuala anak sungai, kerana di situ selalunya terdapat pokok bakau yang runtuh lalu membentuk teluk yang terlindung daripada aliran arus yang laju. Ikan garanti ada bersembunyi di situ dan bersedialah menghadapi serangan. Lose game. Ada hai blues gang. Aduh, malu.
Ambil bensin. Kenapa? Ambilnya. Siapa? Si Tani yang pun tahu. Satu kali lagi jadi pas pulang. Karena dia nak, yang tadi dia anu, dia mendorong motor. Tepat. Baru. Beda lagi? Di mana? Siapa kena? Bensin diambil lagi. Hah? Putus? Tak ada lah. Ke mana? Yang tempat tadi lah. Tempat tadi depan. Oh, iya. Mula-mula tadi? Aku berani tu. Oh, sudah. Semua di kereksek merah. Kalian pirin. Hujan bagaimana? Hujan. Hujan, cuaca kacau. Besok kita cuba lagi. Besok kita cuba muara. Ha, tapi kita change lah. Change mana? Orang, tukar orang besok. Tukar orang, ha. Boleh? Ya. Nah. Kita main mana? Sini juga? Kita main atas? Nanti. Kita cek nanti malam kita bincang. Ha, okey. Ya. Okey. Jumpa besok. Dia hujan lah. Macam mana ni? Dia terpaksa main di muara juga. Tak boleh main di hulu. Apanya gagal main di hulu, kita terpaksa cuba di muara juga. Tengok hari ni macam mana lah. Hujan lagi, hujan. Jangan jangan ni.
Reba kayu tidak semestinya berada di tebing sungai. Kadangkala ia tersembunyi di tengah sungai yang hanya dapat dilihat sewaktu air surut. Spot sebegini lebih diketahui oleh boatman yang sudah biasa dengan keadaan sungainya, dan ia harus diduga untuk mengetahui siapakah penghuninya. Menurut boatman, tembaring selalunya lebih aktif apabila air sungai menjadi sedikit keruh berbanding terlalu jernih. Kebanyakan ikan yang kami pancing akan ditanda dengan tag sebelum dilepaskan. Ia merupakan projek inventory secara sukarela oleh Pak Welly sebagai tanda ikan berkenaan pernah dipancing. Oh, salah kayu di bawah. Sangkut sudah kan? Sudah, sangkut. Segi kayu sudah. Berdiri. Ah, ada segi sudah kayu. Saya lupa kasih tahu. Okey, okay, pas. Sangkut kan? Pas, okey. Tak mau lepas sama Palimnya, dia pakai single loop ini. Wih, sudah mau lepas. Ah, dapat juga lah. Sepagi casting. Okey. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mau cari besar lagi. Kurang banget. Baring 10 kilo. Oke, yes. Hahaha. Pak, ini 1 kilo ini. MG. Wih. Wih, habis kenapa dia ini, Pak Limi? Wih, habis makan apa ini? Coba Pak Limi lihat. Tengok lah, dia punya muka besar semua. Tengok muka dia tunjuk. Tengok muka. Pipinya habis. Koyak. Jangan kau ke sini terus. Itu di tengah kayunya sini. Tengah ada kayu. Pukul sini, balik. Mundur-mundur dia. Ini tengah ini. Ada kayu. Dia makan sini, makan tengah. Baik dapat ikan, kalau dapat ikan gila dia orang dua itu tadi. Iya kan. Dapat nih. Kita sekarang dua orang. Baik, Pak. Oh, bak sekali. Sana, Pak. Sana, Pak. Mau syuting, Pak. Sana lagi syuting. Potong aja. Jangan boleh. Besar tadi itu kan? Sudah kau bilang ya, ini butuh Akasha, nanti biar dia datang. Lah, ini kita rilis, biar dia besar, Akasha datang sini pancing. Oke, okay? Rilis. Mirip jadi. MM mantap, Jun. Bye. MM mantap. Selalu dapat situ besar-besar kan? Baik, 3 kilo. Saya situ? Oh, besar itu. Yang tadi, 1 kilo.
Mungkin air pasang dia ada sana. Nanti Pak Wong tengok dia tengok. Tak pasal lagi kan? Ya, dia sudah masuk kayu. Ha? Masuk kayu. Ya. Besar ini, besar ini. Sudah Pak, tahan Pak, tahan peralatnya Pak. Alamak. Tahan lepas kah? Lepas. Ha? Lepas. Ha? Jom. Macam lepas lah Pak Wili. Alamak. Sekejap, sekejap. Tak tahu, ada, ada, ada. Ha? Ada ke? Sendiri, sendiri. Tak tahu. Mati lagi ni. Oh, ada, ada. Berdiri kan, berdiri. Tahu, tahu. Ah. Itu samaan tu, Black. Aduh, ingat besar. Lumayan lah. Aduh. 3 kilo kan? 3 kilo, 3 kilo. Kilo ni. Besar tadi. Ha? Kira lumayan lah ini paling ni. Nangkal, nangkal tim. Nangkal. Tiga. Nah, ini mau dilepas. Pak. Jangan dikeras, Pak.
Ayo kita pergi. Ayo. 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 Itu enggak ada lepasnya sini itu. Nah, tempatnya bagi kita tadi enak. Kecil sangatlah. Cari besar lagi. Lecer eh. Okay, dia kena belakang. Lepas. Aduh. Hai. Entam. Lepas lagi. Aduh. Entam bek pak. Ha? Iyalah. Lucut. Barulah dapat besar pada bentang. Awas pak. Buka besar. Okey. 4 kilo, 5 kilo. Ya. Ya. 5 kilo. Yes. Okay. 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 Ah, satu lagi, satu lagi. Ha, release the fish eh, not the boga. Okay. Tu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih Wali. Tangkuk ga? Kan. Ah, lu coba dari tadi. Kasih tahu. Eh, ku sangka sangkut. Ambilkan, Pak. Ambil pak buat makan ini. Wah, jadi ikan. Boleh ke kan? Enggak.
Kiri batang. Kiri batang. Saya berat sangat ni. Ah, ya. Dapat ketam. Engine ada problem sikit. Sekarang kita pindah ke Sungai Lempakir. Sungai ni lebih besar. Susah sikit mau casting, kena lebihkan trolling lah. Kita cuba di sini. Eh, jom. Hari ketiga, kami berpindah ke lokasi baru yang tidak bersambungan dengan Sungai Karangan. Sungai ini dipanggil Sungai Lempik yang sistem muaranya lebih besar dan bercabang-cabang. Sebagaimana Sungai Karangan, orang kampung juga melarang sebarang aktiviti menjaring di dalam Sungai Lempik. Lantaran kawasan sungai yang luas sehingga sukar ditumpukan untuk mengilat, lalu kami memfokuskan pemburuan tembaring secara tundaan sahaja. Sungai yang besar bermakna ikan yang tinggal di dalamnya pasti besar. Spesimen black bass belasan kilogram sering direkodkan di Sungai Lempik. Dapatkah kami